Warganet gempar dengan fakta jika Alshad Ahmad ternyata seorang duda. Kekasih Tiara Adini ini ternyata baru saja bercerai dengan istrinya Nisa Asyifa yang juga dikenal sebagai mantan kekasihnya dulu. Gugatan cerai Alshad Ahmad terhadap Nisa Asyifa baru dikabulkan pada 2 Desember 2022. Padahal saat itu Alshad diketahui masih berpacaran dengan Tiara Andini. Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriyadi, membenarkan adanya sidang perkara dengan klasifikasi cerai talak atas nama Alshad Kausar Ahmad yang terdaftar di Pengadilan Bandung. Perkara perceraian itu didaftarkan pada 11 November 2022 dan sudah diputus pada 2 Desember 2022. Lalu, para pihak berperkara ini sudah membacakan ikrar untuk bercerai pada 28 Desember 2022 dan akta perceraian di antara keduanya sudah diterbitkan. Fakta ini kini viral hingga nama Alshad menjadi trending Twitter. Dari kabar yang beredar, Alshad menikahi Nisa dalam kondisi sedang hamil 8 bulan. Dan 2 bulan kemudian, Alshad menggugat cerai Nisa. Nama Alshad Ahmad beberapa hari ini sedang diramaikan dengan isu tak sedap, baik di Twitter, Instagram, hingga TikTok. Berawal dari unggahan sang mantan kekasih, Nisa Asyifa yang mengunggah foto bayi dan menyinggung tentang kekecewaan yang diduga diperuntukkan pada seseorang. Publik langsung dibuat penasaran lantaran tidak pernah mengetahui jika Nisa hamil ataupun menikah. Dari situlah spekulasi menuju ke sosok Alshad hingga komentar-komentar yang diduga dari teman Nisa mulai speak up.